Hello guys, cap ya. Okay. Kenapa ada filter nih? Wow, tiba-tiba cantik muka aku. Hello guys, so macam mana mau kasih hilang filter nih? Okay. Tiba-tiba ada filter. Okay, so hari ini saya akan live dengan Aziz Harun. Oh, dia sudah masuk. Hai Aziz. So, kita invite Aziz, okay? Cahaya curga, guys. Biasalah. Kita ready mau masuk syurga ni. Okay. Baik, sudah Aziz. Hopefully line okay. Thank you, guys. Awal masuk. Hello. Hi Samantha, how are you? Sehat? Good. How are you, Aziz? Alhamdulillah, okay, sehat. Kau di mana ni? Di rumah. Baru habis belajar tadi. Dari kelas ke apa? Enggak, jadi ada kelas. Wih, rajin dong kan? Tidak kelas pun dia belajar. Mesti exam soon, exam dalam 2 minggu. Jadi sekarang Aziz memang study di KL bahkan? Memang study di KL, yes, especially di sini. Okay. So, apa kabar? Kabar baik? Alhamdulillah. Semua okay? Okay. Baru je dapat tahu yang jauh dapat nombor 5 di carta recording industry Malaysia. Wow! So, I'm happy. Alhamdulillah, orang-orang Sabah, orang-orang KL, semua orang Brunei, semua stream lagu Aziz. Aziz happy. Yeah, actually, saya macam congratulations untuk lagu baru tu. Jauh. Memang sangat bad. Tapi dia macam, kalau before this, dia macam happy-happy kan lagu. Tapi ni memang sedih, betul. Betul. So, ramai yang minta Aziz buat lagu sedih, lagu ballad kan. Sebab lagu-lagu semua sebelum ni macam lagu-lagu happy-happy, senyum. Jangan pun message-nya sedih tapi lagu setelah happy. So, lagu jauh ni lain lah. Yang macam bagi sedih benar-benar sikit. Okay. So, kita akan cerita pasal lagu jauh dengan live ni. Tapi sebelum tu, mau cerita-cerita kosong sikit lah kan. Boleh. Lama sudah nak cakap. Apa kan? Cakap Brunei, cakap Sabah. Oh, rindu kan, mana-mana. Kalau dengan era Sabah, baru Aziz boleh cakap Brunei sikit. Oh, yes. Oh, benar. Okay, nak lama lagi puasa Aziz? Ready sudah. Ready. Hutang sudah bayar. Muka macam tak ready ya tu. Hutang sudah bayar insyaAllah. Tapi Aziz, yalah, Aziz sini seorang kan? Memang tinggal seorang di KL. So, sahur itu susah lah. Nggak tahu mau sahur di mana. Itulah, tidak orang masak. Nah, yalah, kalau di Brunei, babi masak, family masak, yalah. So, ini mesti bangun sendiri. Aduh. Nggak boleh manja-manja lagi lah. Aduh. Jadi, actually ni first time kah kau macam puasa sendiri? Ataupun pernah sebelum ni? Last year pernah, masa sudah pindah sini. Tapi last year, belum start study. Belum ada kelas. So, ini sudah ada kelas, busy sikit. Yalah, hari itu sempat balik Brunei sekejap. Tapi ini sudah sempat. Puasa kali ini terpaksalah sendiri. Terpaksa sendiri, betul. Terpaksa jauh dari family. Kan, kesian. Jadi cerita pasal puasa kan. Apa memory, macam memory puasa yang Aziz nak boleh lupa. Mesti ada ni. Konten puasa. Poting puasa tu memang wajib lah kan. Semua wajib lagi tu dia bilang. Wajib guys. Memang ada semua orang pernah buat. Tapi Azra rasa kisah puasa Maybe curi puasa je lah. Tak puasa. Itulah yang kisah. Kabel lain lagi. Tadi dia bilang benda tu wajib. Dia bilang. Ingat lagi. Okay. Ada my brother dulu pernah bangunkan Aziz untuk bangun sahur. Umur Aziz still around this time, around 6-7 tau. Okay. Oh, muda lagi. Okay. And then, just story before this, I have 4 sisters. Aziz ada 4 sisters. Okay. So, memang perkataan ini selalu kena pakai. Aziz selalu dengar. So, my brother woke me up. Dia cakap, Aziz, lay, bangun sahur. Lepas tu, Aziz jawab, okay, bang, Aziz indah uzur hari ni.
You tahu tak berkata uzur tu apa? You tahu tak? Uzur. Uzur? Uzur ni tahu? Datang bulan. Kalau oh, okay. Astaga. So, kenapa orang Brunei oh, yang kau bulan langsung perempuan. Orang Brunei yang baru tahu lah. 6 tahun sudah tahu perkataan uzur. Sebab selalu dengar perkataan uzur tu. So, salah cakap, salah cakap. Period. Aziz ada period lah, dia cakap. Okay. John Mayer. Saya tahu memang kau punya idol. Memang, kan? Yes. Memang idol kau. Dari kau kecil, kau buat dia punya cover lagu. I think yes. Dia yang paling first, kan? Cover Jason, lagu yang... Jason Mraz first. Jason Mraz. Huh? Jason Mraz. Then John Mayer. Oh, tapi John Mayer yang... Benar-benar inspired. Tahu, saya tahu. Saya tengok Instagram kau pun memang kau macam memang minat dengan John Mayer. Mm. Jadi saya tahu kalau John Mayer depan mata kau sekarang kan, apa kau akan cakap sama dia? Oh, depan mata benar-benar lah. Hmm. Cakap, eh bosku. Bosku, jom kelab. Mama, bosku, kelab, jom. Bosku lah. Bosku. Dia apa dia, budak ni? Di Brunei cakap bosku juga kah? Ada, sudah start lah sebab dari Sabah kan. So, nah. Hidup pun ada bos-bos. Tapi memang dari Sabah bosku-bosku lah. Bosku-bosku. Aku boleh imagine kau cakap sama John Mayer begitu. Eh bosku. Eh bosku. Jom buat lagu bosku. Please bosku. Okay. Cerita pasal lagu. Lagu jauh. Hmm. Boleh cerita sikit pasal lagu ni? Lagu ni lagu sedih. Kenapa Aziz decide untuk buat lagu sedih pula kali ni? Okay, so memang orang tahu Aziz ni orang yang happy. Yeah. Orang yang macam dari dulu sudah dari umur 16 tahun keluarkan lagu senyum yang memang positive message, memang happy. So Aziz mau show side Aziz yang Aziz sudah matang, sudah berumur sikit. Sudah 20 tahun ni. sudah ada girlfriend lain ni kan? Adalah, ada sekejap, sabar. So, memang Aziz can show some side of me yang lain daripada lagu Senyum Beautiful. So kami pun release, so Ezra Kong dengan Romeo buat lagu ini, lagu jauh. Aziz dengar pun Aziz boleh relate sebab adalah time tu ada some situation yang Aziz boleh relate dengan lagu jauh. And Aziz rasa pun lagu jauh ni ramai yang boleh relate tu sebab dia punya story memang cinta kena tolak. And I'm sure Sam pun pernah kena reject. Tak tahulah kalau Sam. Oh, dah tahulah. Tidak, kalau... saya yang reject orang. Oh. Okay, so. Carry on. So, okay, selain daripada Sam, ramai lagi yang kena reject. Betul. Memang Aziz mau release lagu ni sebab, yalah, it's sad. Lepas tu Aziz rasa lagu ni pun challenging untuk Aziz sebab vokalnya lain, dia banyak, banyak apa melody ballad ni lain lah daripada lagu-lagu jalan apa semua, so lagu pop. So Aziz rasa it was time for me to challenge myself, time for me to show satu side of myself yang orang tak tahu. And Aziz rasa pun lelah lagu cerita lagu ni pun relate dengan Aziz, and Aziz rasa something lah bila nyanyi lagu ni, memang rasa nyaman. Bila saya tengok tu video clip tu macam aduh lupa twist ya. Aduh pening. Aduh aku lagi pening. Dia lihat plot twist tu di belakang. Dia macam bila at first kau tengok lelaki tu macam rupanya your best friend yang tolong. Yes, yes. Actually, dia mau nampak macam dia cheating. Tapi, yalah kawan. Ya, yeah, memang lagu tu macam whatever happens to you because I cannot take care of you anymore because I'm sick. Ni dari music video Angela. I'm sick so I want my best friend, someone that I know can take care of you, to take care of you. Aku doakan dirimu. Ya. Yeah. So, itulah. Sedih. Yes, betul. Tapi betul-betul Aziz nak sakit, kan? Aziz nak sakit. Aziz, Alhamdulillah. Aziz sihat je. Okay, guys. Jangan nombor sihat sedih. Sihat je. InsyaAllah, doakan Aziz. Nombor sakit. Doa-doa. Okay, boleh Aziz nyanyi sikit lagu jauh ni? Belanja lah sikit. Boleh. Mau dengan gitar atau sendiri saja? Oh, gitar lah gitar. Supaya best gitar. Sikit. Aziz memang steady sudah standby gitar. Kenapa kalau saya? Okay, coba tanya dulu kejauh. Hari itu saya interview saya yang dari Brunei. Syafiq Abdillah. Syafiq Abdillah, yes. Dia betul. Pun cakap benda yang sama. Bila saya suruh dia nyanyi, dia bilang, kejap, saya ambil dulu saya punya gitar. Orang Brunei memang begini, kan? Orang Brunei. Nasib baik dia ambil violin. Okay. Okay, carry on. Okay, mau chorus saja atau macam mana? Up to
to you. Chorus up lah, to chorus. You. Chorus lah. Akan aku doakan dirimu untuk bahagia, hanya Tuhan tahu. Tetap kamu ada di hatiku, biarpun kita terpisah jauh. Satu soalan, siapa okay. yang reject kau ni? Macam mana dorang boleh reject dengan suara yang begini? Huh? Yelah, kalau Sam dah reject, kenapa dorang mesti reject kan? So, aduh. Adalah someone-someone. Adalah. Mesti dia menyesal sekarang. Mana tahu? Okay, kalau kamu ada soalan untuk Aziz, boleh tanya sini. Yes, tanya sebelum saja. Kalau sebelum kita end ini live, just tanya apa-apa yang kamu mau tanya Aziz, okay? Yes. Eh, bila Aziz boleh datang Sabah? Era Sabah? Kau boleh datang bila-bila saja. Bila-bila saja boleh datang. Ini itulah. Macam rumah terbuka, bila-bila. Okay, Raya Aziz datang. Tiada show di KK? Hari itu baru saja di Labuan. Tapi next month di Miri. Tapi di Sabah belum ada lagi. I'm not sure kalau ada. Bagi tolak management. Yalah, bagi tolak. Pacak. Yes. Pacak kirim salam by the way. Oh, isi. Tadi. Waalaikumsalam. Uni di Sabah, UniMas kan? UMS. 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 So, Aziz belum lagi datang UMS. So, maybe I want to go to UMS lah. Yeah, you should. Kan? Sana banyak minat Aziz tu. Ya kan? Banyak. Banyak kan, you sure? Betul. Kalau di Sabah banyak ni, banyak views Sabah. Okay. Soalan. Aziz, so, tahun ni raya tim warna apa? Tika Daratul tanya. Tim warna apa? Tim banyak warna. Biasanya kalau orang Brunei saja, I realize lepas tinggal di Malaysia, di KL. Kalau di KL orang potong maybe dua baju atau beli baju satu saja untuk tahun ni, lepas tu pakai tahun-tahun punya baju. Di Brunei memang orang suka potong baju baru. So at least empat warna, tiga warna. Maybe because kain di Brunei murah and potong pun murah. So maybe that's why. So memang maybe tahun ini yang wajib ada warna hitam. Wajib warna hitam. Warna. Gelapnya. Yeah. Why so dark? I don't know. I like wearing black. Tahu lah lagu jauh, janganlah dark sangat. Kena mesti kena ada tema. Okay. FZXO di mana Aziz tinggal? Lain juga tanya tempat tinggal. Di Brunei. Ya, ada cakap sini. Datanglah UMS, saya tunggu Aziz di sini. Boleh saja panggil Aziz. Bila-bila saja. Aziz mau datang Sabah lah. Dia pernah datang Sabah. Oh, itu. Okay. Okay, sebelum ni Aziz paling last collaborate dengan Hannah Delisha kan? Yes, betul Hannah. Jadi next one akan collaborate dengan mana-mana ke? Planning macam next plan untuk Aziz? For now, belum tahu lagi. Tapi Aziz rasa maybe next single lepas ni kot. Sebab Aziz memang suka collaborate dengan artis kan. So sebelum ni it was Elizabeth Tan, lagu Mama. Lagu Mama. Now Hannah Delisha. Next one, belum tahu siapa lagi. Maybe perempuan, maybe lelaki. So not sure yet. Tapi yelah. Okay. Orang Hana pun sedap. Maybe for now buat cover sajalah sama Hana. Ya memang suara kamu macam match kan? Itulah. Suara dia best. Tak best. Okay, soalan. Ziz, cuba bagitahu siapa sakitkan hatimu. Tak boleh bagitahu. Tu PNC. Tak boleh bagitahu. Tu mesti DM tepi. Kan. Aziz single ke? Kamu ni tanya soalan personal saja. Ya, mau puasa ni mana boleh personal. Banyak betul lah yang single ni. Okay, I like this one. Tiga perkara yang orang tidak tahu pasal Aziz dari Nurul Natasha. Okay, tiga perkara yang tidak tahu. Okay, Aziz actually orang yang takut cicak. Cicak Aziz. Cicak, astaga. Okay. Benar-benar Aziz yang dia suka. Delik lah tempat.
sekali berhabis. So alhamdulillah rumah ini ada cicak. Nombor dua, Aziz memang orang yang indah tahan. You know kalau orang makan, lepas tu dia punya mulut semua tu. This end up and dapat Aziz yang dapat. Jadi indah kau tahan. Tak boleh tengok apalah ni mukbang. Tapi mukbang ada yang macam ya sopan santun, yang macam bisa, ya ayu lagi. Yang ini kalau macam dapan-dapan yang macam boleh. Tu anti. Apa tu? Yeah, so nombor tiga, maybe ASMR tu kan, kau tidak boleh. Nombor tiga, ASMR Azhar. Nak babu, oh yeah, ASMR. Yeah, kenapa ni? Alah, lagging sikit lah. It's a bit slow.